La ilaha illallah mentrongol Mas Baul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Iman Laslos dimanapun Anda berada. Pemirsa, ini saya tadi mendapatkan info bahwa tadi siang ini ada seseorang yang sedang mengambil kayu, menebang kayu, intinya seperti itu. Dan tiba-tiba itu katanya di sini ditemui, ini siang bolong loh Mas Baul, ya sekitar habis zuhur lah, katanya sekitar habis zuhur siang bolong itu ditemui apa itu Mbah? Ireng jatuh Mbah? Ada interaksi. Ditemui sosok yang menakutkan katanya pocong itu siang bolong ini, siang bolong, tapi dan orang ini menceritakan memang sering banyak yang melihat di sini ada sosok yang suka ada sosok yang coba Mas Bau sebentar Mas, coba Mas. Oh no Mas, tadi cek, tadi ada apa tadi Mbak? Pemirsa, jika aku langsung merinding nih. Pemirsa, mohon doanya mudah-mudahan penelusuran malam ini berjalan lancar dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, selamatan, panjang umur dan lancar rezeki. Pemirsa, ini saya penasaran sekali. Ini kok bisa siang bolong pocong itu keluar? Itu jangan, ada apa? Itu ada yang ngerjain kali, Mbak. Ya mungkin satu ngerjain, kita nggak tahu, atau memang di sini tempatnya, atau memang hanya bermain di siang bolong, atau merasa terganggu di tempat ini, seperti itulah intinya, seperti itu. Pemirsa, mari kita telusuri. Saya penasaran sekali ini Mas Baul, penasaran Mbak. Sekali. Ini udah merinding, tadi dikelebat ini loh Mas Baul. La ilaha illallah. Pemirsa, tuh kan. Ini baru saja saya mau melangkah, tuh malah nongol. Jelas-jelasin Mas Baul, perjelas Mas Baul, perjelas. Mengecil itu Mas Baul. Hilang Mas, hilang. Kejar Mas. Langsung mengkirik ini Mas, bulu kudu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nih Mas Baul, bekas motornya masih ada ini. Tadi siang katanya. Assalamualaikum. Mas Baul. Mas. Bila, wih. Tuh. Itu Mas nongol itu, tuh. Pemirsa nongol lagi tuh. Pemirsa. Nongol lagi tuh. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ya kan? Wes jelas Mas Baul. Dekatin mau Mas. Bentar Mas. Assalamualaikum. Lah, mana Mas? Di Mas. Keluar. Assalamualaikum. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Mundur Mas. Keluar. Maaf kalau saya mengganggu. Saya hanya ingin tahu. Keluar. Di Mas Bau. Kelihatan enggak Mas? Wih, nang ngarepku malah Mas. Depanku tuh Mas. Depan persis tuh Mas. Mana, itu tuh.
sebelah pohon, sebelah pohon, sebelah pohon, sebelah pohon. As sebetulnya mbah, itu keluar dari pohon mbah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh, hilang mas, hilang mas, hilang mas. Kejar mas, kejar mas, kejar mas, kejar mas, kejar mas. Kejar mas, kini yang kini nambil loh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang beres ini mas Baul. Enggak beres ini mas Baul. Hati-hati mas Baul, tolong cek muter mas. Cek mas. Enggak kelihatan lagi. Hei. Kamarnya berhenti mbak. Berhenti, nongol-nongol tapi ngiling-ngiling mbak. Iya mas Baul. Masih di sini, masih di sini. Nih kelebatannya. Nih, nih kelebatan. Assalamualaikum. Pak Wujud. Saya tahu kamu di sini, saya tahu. Niat saya baik, niat saya baik. Ini, di sini Mas Baul. Ini saya merasakan. Di sini ini Mas Baul. Saya merasakan. Iya. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kelebat tadi Mas Baul. Iya mbak, betul mbak. Hih, langsung merinding bulu kuduk. Sama mbak ini saya juga merinding mbak. Iya mas, penasaran ini. Kenapa mas. Mbak? Jalannya mana ini? Kenapa mbak? Oh kok, kelebat situ, di sini ada hitam. Ini hitam mbak? Iya. Saya enggak lihat itu mbak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nih, merinding nih. Ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tuh lagi Mas Baul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak Mas. Mas. Rini yang Rini. Rini, kesini Mas. Sini Mas. Tuh. Itu Mas Baul. Tuh. Kelihatan enggak? Astagfirullahaladzim. Ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada hitam mbak di depan. Kok bisa seperti ini ya? Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pemirsa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini pocong. Gandengan sama. Sosok hitam. La ilaha. Gandarwa. Mas Bang. Ilah ilah Muhammad Rasulullah. Mas Baul, jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. La ilah ilah wah mentrongol Mas Baul. Ilah 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 Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak keluar lagi sepertinya mbak. Assalamualaikum. Ngeliatin saya Mas Baul. Halo. Assalamualaikum. Hati-hati Mas Baul. Ini kok bisa bareng ini ada apa ini Mas Baul? Ini saya baru kali ini loh Mas Baul. Enggak saya penasaran ini. Ini apa pocongnya lebih kecil ini Mas Baul. Gandarwa.
Hei, gondor wong weh, ha? Ini yang dari tadi nongol terus ini Mas Baul. Iya. Ini pemirsa, ini baunya itu baunya campur ya, Mbak? Campur, ini benar-benar gondo mayit. Kalau ada makam baru itu kan orang meninggal aromanya seperti kapur baru situ loh Mas Baul. Ini yang tadi merinding banget bau itu Mas Baul. Mundur sih Mas, mundur Mas. Ngeri aku ini ngadepi ini. Sekini wailah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya takutkan pocongnya ini Mas Baul. Apa emang pocongnya? Enggak, ini jahil ini Mas, yakin jahil ini Mas Baul. Sebentar Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget. Balik tayu mau gak sabut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baunya enggak kuat aku Mas Baul. Gembuleng banget eh. Eh, gondorwo. Kamu yang selama ini memperlihatkan diri orang-orang yang lewat sini, ha? Iya, kamu penunggu sini kamu. Dan itu? Eh. Ini siapa ini? Ha? Teman. Ha? Penghuni sini juga. Wah, penghuni bambu sini Mas Baul. Pemirsa, ini banyak batu bambu di sini, ini penunggunya berarti di sini. Terus ngapain kamu ganggu orang yang lewat sini loh? Wei. Enggak boleh ditebang. Hah? Ya biarin wong ini yang nanam siapa. Ya marah, Mbak. Ini menggerung deh, Mbak. Yang nanam itu warga di sini. Kenapa enggak boleh ditebang? Ini penghasilan mereka. Hah? Itu yang belakang ngapain siang-siang nemuin orang, hah? Hei, kenapa siang-siang kamu ganggu orang, nakut-nakutin orang? Hei, gondorwo. Kenapa kamu? Wes saiki ngene wae. Ini kalau kelamaan resiko Mas Baul, iki nekat wae. Nekat ya Mas Baul. Waspada Mas Baul, bismillahirrahmanirrahim. Kowe gelem lunga. Hah? Kowe kudu lunga saka kene. Kudu lunga saka kene. Kowe kudu lunga saka kene. Saurunge aku ngamuk, sebelum saya marah. Ini kalau kamu saya diamkan di sini, ini warga tidak jadi berpenghasilan karena adanya kamu, dan itu satu pengganggu siang-siang banyak orang yang tidak takut yang tidak berani lewat sini karena takut. Wes saiki ngene. Bismillahirrahmanirrahim. Bantu doa Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Lunga saka kene. Bali ana asalmu. Iki dudu panggonanmu. Bali yo. Lunga. Saurunge aku ngamuk. Derajatku isih luwih dhuwur timbang awakmu. Heh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh dari di sekitar sini, Mbah. Ini buat pengingat Mas Baul, buat pengingat ya Mas ya. Suatu saat seandainya penelusuran sama siapa saja, ingat pakai bahasa Jawa saja. Kalau ngusir, kalau apa pakai bahasa Jawa. Ingat Mas Baul ya. Yang penting kita sopan aja kan. Iya, ini penting bahasa Jawa insya Allah paham. Balio no asalmu insya Allah malah kepenak Mas. Malah lebih enak. Gitu aja. Beda udah pergi dari sekitar sini Mbah. Itu bener pocongnya yang keluar siang-siang Mbah. Tetap ini Mas Baul, jadi apa ya namanya kayak kayak orang misalkan orang itu ada backingannya, backingannya sosok hitam ini. Sik Mas Baul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada yang menangis tapi jauh buat Mas Baul. Gimana, Mbak? Suara menangis jauh banget tapi. Ada suara menangis. Ini, ada Mbak. Suara merintih menangis. Video mengganggu juga nggak, Mbak? Walau alam Mas Baul. Tapi yang jelas ini tadi ini yang pocong keluar siang-siang tadi itu Mas Baul. Sama sosok hitam ini baru kali ini loh Mas Baul. Ini gini aja Mas Baul. Yang jelas udah ketahuan ya sosoknya yang mengganggu pocong yang keluar siang hari. Mungkin ini yang jelas kita alhamdulillah udah bisa menguak ya Mas Baul ya. Udah bisa menguak. Pocong yang suka mengganggu ternyata berdampingan sama sosok hitam gondoruo ini, sang penunggu apa ini namanya pohon bambu, kebun bambu ini. Pemirsa, dimanapun Anda berada, walaupun Anda di hutan atau dimanapun Anda berada, insya Allah kalau kita uluk salam dimanapun, karena kita muslim ya, intinya uluk salam insya Allah kita akan terjauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi ini di hutan banyak sekali goib atau sosok-sosok yang usil mengganggu atau yang tidak terlihat tapi bisa mengganggu kita. Insya Allah kalau kita assalamualaikum, uluk salam, insya Allah kita akan jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya bersama Mas Baul undur diri, ambil hikmahnya mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas, kingesok. Ini saya tadi yang penasaran yang nangis jauh banget itu Mas Baul. Tapi takut ya, takut hujan Mas Baul. Ayo. Mau hujan Mas. Iya.